maling, woi. Eh maling, woi. Eh maling, woi. Maling itu. Eh maling, woi. Eh maling, woi. Eh maling, woi. Maling, woi. Eh maling, woi. Ini ibu. Di rumah aku. Kenapa? Saya pergi dulu sebentar. Kemana? Mereka harus sekolah. Mereka harus dapat ceritanya. Ada aja gurunya. Hah? Gini amat ya? Apanya? Buka lu. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku berlindung kepadamu. Aku memohon ampun atas lenganku yang terpeluk dosa. Tolong hambamu yang sedang jauh darimu. Dan kini kuserahkan semua hanya padamu. Besok datang, bawa ijazah terakhirmu. Ngajar, Bu? Iya, Mas. Nggak ke kelas? Ya, Mas. Di kelas nggak ada apa. Di sekolah baru ada, Pak. Baru satu kelas. Anak-anaknya juga anak-anak yang dikeluarin. Ya, jadi semuanya mereka deh. Terus gurunya? Mau uang. Mau untuk biaya. Memang, guru itu pejuang tanpa nama biasa. Tapi kan, Pak, anak-anak saya butuh makan. Butuh biaya macam-macam. Aku sudah dapat kerja. Alhamdulillah, Pak. Nah, bapakmu jadi guru sekarang. Kalau begitu, saya temani Merpati terbang dulu ya, Pak. Ajarkan mereka terbang. Langkah ini semakin terasa lelah. Haruskah ku berhenti dan menyerah hingga semua terbuang percuma. Saya guru baru di sini. Belajarlah. Buat Bagas tersenyum di sana. Jadilah sesuatu. Jadi teman makanya, Pak. Jangan jadi komandan. Kamu pusing? Sula. Minta maaf sama Bunda. Bu Risma. Kenapa, Pak? Tolong kumpulkan anak-anak di kelas. Baik, Pak. Ini praktik jadinya. Iya, Alfred Marshall. Penyintaan dan penawaran. Semua sudah kami praktekkan, Pak. Bisakah kamu merubah sekolah kita menjadi wajah Mona Lisa? Bisa? Aku sekarang mengerti bahwa setiap manusia dalam dunia, mereka bukan domba-domba yang tersesat. Mereka adalah pohon-pohon di dalam hutan. Mereka punya cara tersendiri untuk menyelesaikan semua. Mereka bukan bodoh. Mereka hanya tidak mengerti. Mereka hanya perlu kita tuntun, bukan kita tentukan. Seperti kata Ki Hajar Dewantara. Bapakmu pasti tidak becus mengurusi kamu.